Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Bintara Arif Mustafa. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah, ini kan termasuk pengantin baru. Pengantin baru. Apa? Pulau pengantin baru apa? Melepas pasangan bujang. Waduh. Ya, alhamdulillah juga turut hadir bersama siapa? Siapa? Fahri Salam Al Bindara. Inja. Bersama sang istri. Istri. Mau nyapa langsung siapa nih, Tri? Kori, nama lengkapnya siapa? Zulfatul Kori. Sebenarnya pada kan celamba. Kalau di ini kan kalau di barat diman kan lamba Estara Guran Muarif kenal drum band. Kalau Kori itu dulu paduan suara ya? Ya. Ternyata sama-sama kenal. Sama-sama anu teman dulu di SMA. Yaitu teman di SMA apa namanya? SMA Man Bangkalan. Just bro. Ini saya konsultasi sebenarnya, Rin. Ini perlu diketahui tanteretan penonton Pacapa. Bintara Lora Arif ini kuliahnya jurusannya hukum keluarga Islam ya. AS. Hukum keluarga Islam. Islam. Jadi ini konsultasinya cocok ini bagi para kaum jombloan jomblowati. Alhamdulillah. Aduh, apalagi beliau sudah melaksanakan sesuai dengan jurusannya, yaitu sudah melaksanakan apa? Sunnah Rasul. Masya Allah. Bagaimana? Langsung pertanyaan Cabi David. Apa nih? Perbedaan ketika menjomblo bi ketika punya istri itu gimana? Jauh bedanya. Jangan lihat. Tidak boleh jauh bedanya. Biar bedanya jauh. Jauh di. Gimana bedanya? Imun si jomblo kita bisa keluar mangkeman gitu. Mulai bini sih. Kimiker budi. Kimiker budi apa? Kimiker budi. Apa kira-kira penjair kan lambat kan jombona ayo kopi kat dia si mikir-mikir gelun mister dia bilang aku kayak gini kalau atau demar gitu. Buktinya sekarang kita ngopi diajak istrinya diajak berteman sama yang akar-akar banget karena banget terlalu nyaman kan tapi Fitra iya banyak lah. Oh iya, salah satunya. Kalau dari Kori, apakah membatasi suami itu ngopi di luar? Enggak benar ya. Tapi harus bawa kunci sendiri. Waduh. Wow. Kita hidungnya mana? Lah iya. Jadi kita saya lagi. Berarti agak membatasi ya. Yang awalnya hanya pesan bapak lo aja. Jadi bapak lo. Oh, kita ini jelas lo juga. Ini lo penyaman sih, mumpung kita awin nih. Kita siap awin lah, main jauh-jauh keluar format. Mulai bina aja wangnya boleh, jangan bangga enggak juga selesai apalagi tadi kompoi. Ini cerita Kori ya, sebenarnya biar tahu ini kejadiannya mungkin oleh setengah tahun kalau salah itu suatu saat kok anu bi Arif yang bang ri karena apa yang bang ri es dulu itu malah terlemar itu gak ada bosan-bosannya saya sama Arif ya menasihati kalau dikirim hari ya itu aja nasihat itu Arif ayo kancenin kok saya minta ditemani itu pas tesis itu akhirnya benar Arif itu datang ke Surabaya datang ke rumah Surabaya terakhir Arif sebelum munggilnya kan main nah sebelum itu kamu kan ke rumah itu yang awalnya Arif menemani saya mau ke Malang kok bener ini mau membantu itu ya mungkin ini perlu cara telah apa ya teman-teman Masya Allah yang awalnya saya minta tolong Arif ini buat ke Malang ngerjain kita sih cek. Ternyata pintar Arif ditelepon oleh seorang calonnya yang bernama ya tadi itu kamu sendiri
untuk segera apa? Ya itulah, untuk segera itu melaksanakan sunnah Rasul itu. Yang awalnya saya kori Malang, jadi saya langsung ngocak deh ya. Lalu mulai bayi, maksa kok aja. Terus ini jancur lo apa gampang nih? Enggak lo apa lo itu lo mulai bayi. Tuting kau jangan lo nyaman TV kori. Aku tuh lo nyaman TV. Walaupun ini ngocak santai aja bisa gampang nih. Tuting kau aja gue sih rari pasti. Aku kan deh, nyata itu. Mulai rep ya. Ini nginep kecil, nginep kecil, lo tau kok kesurupan apa sih ya? Teman-teman cara hal mulai rib, wis. Ya alhamdulillah beliau, aduh seakan-akan menampar saya ini. Sakit ya? Sakit lah ya, makanya ketika teman itu menikah beda dua rasanya, beda seneng, beda sakit hati. Kamu? Iya ya, pak, sama-sama merasakan. Oh, merasakan pasti dua merasakan dua, yang pertama seneng ya kalau sudah keluarga, kedua abek gila sih. Lain betul ya. Sabar. Kata ikan sih. Abek gila. Terus yang ketiga ya kak kendak juga. Ya mulai berkurang juga. Main ya songkan dah. Main nomor hari kan biasa nginep dua hari, telur hari seminggu. Mau satu iya aja nginep deh ya. Apa? Terusir mas. Sama punya. Kamar punya kamar. Lusir tapi cabi-cabi. Enggak apa? Cabi-cabi tapi ya. Aduh, masyaallah. Gimana? Berarti ada oleh berapa hari lah? Seminggu. Seminggu pas ya? Ya lebih. Hari apa itu? Hari Minggu. Hari Minggu akadnya itu malam Minggu ya? Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, 9 hari ya. Sudah menjelang ya masih baru-baru sih. Sekarang kalau tanya kalau lebih mendetail apa enggak masalah ya? Silakan. Enggak apa-apa ya? Betul. Tentang kalian. Ya sebenarnya saya ini sudah tahu sudah lama kan. Bahkan dulu wisudanya Kori itu saya ikut hadir kalau salah ya. Ya, ikut hadir tuh wisudanya Kori, saya diajak ini. Lo tahu kan mah kok hari-hari ya, Pre. Soalnya sering kok ajak dia kok. Sering. Dok. Alah, tak aku. Tak pernah. Ayo, Rey. Kapan, Rey? Nah, ayo, ya, ntar sudah, ayo. Sabar, Rey, belum tak aku. Oh, tahun berapa jadi? Ambil. 2019. Di Sudan 2019 berarti? 2019. 2019. 2019 lah, 2012. Jangan kemana yang boleh main aja. Iya. Itu jauh nggak salah aja. Ikan tempat itu berarti makan dari Madura berarti ya? Lebo ya nggak aja? Iya, kan kita berenak yang di kontrakan ya. Kan kita berdua kan kau mulai 2012 akhir salah aku sama. Iya, iya. Diminta sama uminya kembali. Terus wisuda itu, ya pertanyaannya, Arif ini kan banyak pengalaman ya. Kenapa kau ini? Walaupun pengalaman. Aduh. Ya enggak, pertama itu serius atau bukan serius sih. Kalau ketemu pertama pasti di kelas 10-8 ya? Iya. Jadi Arif sama Kori ini dulu di MAN itu ketemunya di kelas 10-8 ya? Satu tahun. Tapi untuk selanjutnya enggak ketemu ya? Iya, enggak ketemu. Enggak ketemu sama sekali? Bahkan, apa sengaja enggak ketemu? Beda jurusan? Beda alam. Sibuk masing-masing ya? Ya. Sibuk masing-masing dan pasangan masing-masing. Ya, itu ya maksud saya. Soalnya saya jadi jenderalnya dari dulu, jadi mansernya saya dulu. Nah, ketika lulus MAN, berarti saya belum ya, belum ya. Ya, sibuk masing-masing. Arif ya terjebak kuliah di Malang, tahu kan sejarahnya kalau di Pacama 1. Saya juga terjebak kenapa kuliah di Malang. Kalau Kori memang niat UB ya? Lo niat? Jadi pertama kuliah di mana? UTM. UTM turun Joyo terus. Tapi keterimanya ya SBM. Ah, terus. Senam PTN. Di Malang. Kalau enggak diambil katanya bakal ngaruh ke adik tingkat. Kasihan jadi untuk. Berarti senam PTN lo terima?
enggak ujian. SP berarti ya? Bukan, yang undangan, jalur undangan SNMPTN yang diterima. Nah, oh. SBM-nya udah daftar, cuman enggak ikut ujiannya. Oh, soalnya iya. Barengan. Berarti ini SNMPTN lah, lakar UB lah kata dia. UB kedua pilihan apa? UTM. UTM, jurusan pada lain? Beda. Tapi yang SBM, lakar nang UTM. Ngalah, lakar tujuan ke UTM. Yowes, alasan tepat kenapa SNMPTN UB, UGDB. Kan jatuh pilihan pertama. Kencang gentong. Yowes. Elit bung, kampus yang sangat elit. Kalau main kiri-kiri, puasa terus karena gak punya uang itu. Lah ini mah. Kenyataannya memang elit kan? Elit. Kampus yang gede tuh, Be. Jadi teman-teman yang nggak tahu Universitas Brawijaya itu, Brawijaya. Ya. Itu kampusnya gede banget. Akleng-leng sehari leso, titik mare. Toman kok, leng-leng-leng. Pasang brosur jual titik marsar. Memang luas. Jurusannya apa di UB? Administrasi publik. Kanong kantoran ya. Nah itu Arif sama saya terjebak itu kuliah Malang itu memang ganian. SNMPTN ini ada daftar kamar Arif? Oh. Nang. Oh pada helm ada juga. Selam SNMPTN ya. Ngubeng kok. Ube mana? Ngubeng sama Tenggo. Apa janjian? Jauh. Oh enggak ya. Enggak. Masih belum. Masih belum bila jalur. Saya malah lebih jodoh lah mbak. Ambil Semarang. Lo tahu bisa ntar ke Semarang kok. Ya akhirnya saya sama Arif enggak diterima ya. Nah di sisi itu ya beda aja ya beda. Ketika kita kecewa di jalur SNMPTN gagal, perjuangan kan luar biasa loh bu kan pas kemarin kan. Kudu lo ntar kosong atau ntar kosong. Kita lo terima. Tiba-tiba buat cover apa nih? Jalur apa? Mutasi. Jalur SNMPTN. Nah, itu jalur kayak anu aja undangan versi Kemenak Agama ya. Kementerian Agama. Kita gak terlalu niat, bahkan kita itu ya nagi kancet ya. Aduh, sampai jurusannya Arif misalkan AS. Saya maksa ini. Soalnya Arif kan selalu saya paksa dulu. Kelar peduk saya paksa di Masalla. Kuliah Malang nerai paksa. Mas Arif. Semua berkat Bang Epi. Jurusannya kita ya semoga enggak salah jurusan sih sebenarnya. Iya, munca asli ninja lah sudah selesai kan masalah berarti. Lagi lemari itu cari gino. Lemari. Terus kita ketika ketemu lagi itu pas kapan? Maksudnya kan komunikasi. Ah, komunikasi awal. Akhir. Akhir-akhir dia sudah mau skripsian. Kalau sejang para lulus saja. Mana akhir-akhir ya? Iya, akhir-akhir. Nah, dulu ya sebelum kasah. Buat komunitas Imaba, kor itu ikut aja lah, Mbak. Ikut sekali tapi Ervan, ingat Ervan kan? Iya, Ervan. Ah, aku pernah dulu tuh janterin temannya. Belok. Nah, udah sekali deh. Lah ketemu ya? Tapi kok beda kan? Ada. Oh, beda tam. Beda. Ini serius orang baik ini. Kalau teman-teman dari Bangkalan selalu anu. Masa. Tapi lo dapat korban no, itu. Ya, bagi jomblo ya kan. Daftar. Daftar jual ya. Iya itu, kelemahan saya itu. Mengayong adik-adik tapi tanpa niat itu. Iya, ngobrol ya kan. Jadi ngobrol lah kan. Sudah. Kalau ini. Kalau ini. Hari. Ya banyak. Banyak katanya. Temennya. Berarti noro sekali ya. Arah apa lo noro boleh? Gak penting katanya. Kita sebenarnya juga gak aktif sih, tapi alasannya karena pasangan. Nengkol ya, misalnya nengkol ya. Saya dengar. Iya. Saya tidak akan membahas mantan mantannya gak ponseng. Maksudnya kau menemu kau pasangan dan pasangan kita masih. Iya, saya gak akan bahas itu. Ya sebenarnya engkau biarin aktif awal-awal, tapi dia lober. Kan anu mendirikan kembali kan kita.
pada sedih kele kita kabur, kabur itu jeleknya itu. Jeleknya kamu itu kan sudah tadi sudah ada orang-orangnya sudah maka lo dikenang kita gak dikenang malah dikenang lah ya pas saya lulus anu apa sudah sudah bener-bener aduh ini ya kalau Arif kan tempat waktu kurang ajar oleh sambutan ini yang molor ini kuliah 7 tahun wisuda online sampai ke desanya langsung tuh sampai sekarang tuh jadi lu siap misalkan mobil bis dan lain-lain ternyata wisudanya rombongannya kan iya eh siapa wisudanya sampai setiap maknya saja manu katanya sampai dia itu mau sudah neri satu 7 tahun, terus 2 4 tahun katanya sudah terus sampai setia 11 tahun cekin turun gedung kayak enak gedung kayak begini nah, iya beri cuma disabar ya setia itu mau tahu aja kok obron aja obron puju biar emang kok aduh saking terus wisuda itu ya assalam oh iya gitu terus ketika menjelang lulus kali, berarti antum sudah lulus berarti? Iya. Itu cari kan bagus saya itu. Oh, siap. Parah tuh. Benar. Ya, memang saya akui. Bebas, dia tepat waktu. Terus yang saya heran kali, jujur, Arif ini enggak punya laptop loh padahal. Kuandi kok. Ini enggak punya tapi selalu tepat waktu Arif. Itu helm. Helm. Yang lucu apa? Dia pelak politik itu. Jadi kan menteri kan file nyebut jadi omaman flash disk dijaga tapi ya terus yang kan bencet enak membuat itu jaga di tapi lah yang kelas ya jauh tapi kalau top jaga mau kita mau laptop sih akhirnya ah paling telur banyak nah kita awal-awal ketika dari tahun 2000 kita kan masuk 2000 kemarin itu 2000 sekolah kan kelas terus komunikasi lagi berarti kita ke tahun 17-an ya? 17 dah. 17 apa 14? 17-an ya. 14 lahir lah. 17. Iya tapi saya komunikasi untuk 14 akhir. Iyalah. Itu ketika mengerjakan skripsi atau semua? Akhir. Udah aja di skripsi tinggal sidangnya doang. Pertanyaan siapa yang mulai? Saya. Saya termasuk saksinya. Bung saya bu cewek bener. Tidak. Ibu cewek. Ongkul tangan yang kelas di tatin kapi yang pesta. Ada. Guyon. Bahaya. Kau bangka. Gak ngalih cuma kan. Aduh, kan single bebas kan? Iya single bebas, bebas memilih gitu bebas memilih, sering ditolak terus ada Arif ya, tanya kabar gimana? Mari mungkin ingat awal-awalnya gimana? Assalamualaikum lah, Assalamualaikum WA apa Facebook? WA oleh di mana Arif? Kan di grup itu, grup Manba oh pada grup kelas? Bukan kelas, Manba seluruh ada kamu nggak tahu? Kamu udah masuk kok. Berarti kamu yang jelek, berarti kamu gak bakal kamu main banyak. Padahal kok termasuk legend. Iya benar. Ya. Kamu termasuk legend. Nah, legend masa? Kamu itu. Cuman kalau aku di mana bukan legend pelek ya, lah karena kau cantum di tengah ali waduh. Tidak ada yang. Yang pakai kopiah cuma dua orang. Bukan legend pelek. Pada grup ya. Pada. Sama aja ya. Kau punya apa? Dia. Ada yang nggak punya? Masuk kok teh grup aja. Iya, mele dari foto enggak gila ya? Apa ya? Enggak gila enggak kok minko aja. Iya, ada foto aja. Ada foto nah. Ada foto aja. Dua. Ada foto aja. Dua. Ada kan nih? Ada foto nah. Ini ngeling nyama. Oh iya. Ada aku Maria. Enggak tuh. Enggak boleh enggak angin. Gila. Ada yang pengoreng lagi. Lah di rumah Mas Dei kan. Enggak ada mah. Iya enggak nyaman dia. Ya. Itu ketengan. Oh, iya inja enggak dia. Mana-mana. Ah, enggak pas kelas 2 ngapa kelas 2 apa telat? Iya setunggi yang mana? Gimana itu? Boleh dikasih tahu. Kenapa? Apa kenapa?
Iya ingat waktu gimana? Ida setengah bulan sebelum juga. Oh iya, ada si tomboy dulu kan, tomboy kan dulu dia. Ternyata memang tomboy dia, tomboy dulu dia, ya kan? Tomboy dia itu. Selain tomboy, pasti ada lah yang manis-manis lah. Jadi, kok udah ada cerita yang ngasih kan? Cerita yang ngotot tomboy itu tahunan. Soalnya emang kelas 1 itu emang gak pernah akrab. Malahan dia benci sama saya. Ya benar sekali. Terus kali dia. Itu. Wah ini perlu dikulik ini. Saya suka mengulik sebuah kebencian. Arah mau benci dari Arif? Tahu penampilan Arif kan waktu man sangat unik sekali. Arah banding yang lainnya. Kayaknya beda katanya. Pakai rompi, sedangkan Bangkalan itu panas dia pakai rompi aja. Rajut. Terus. Kalau jalan kayak orang lari tapi nggak lari. Iya ngepot kepot. Nah, iya benar seperti itu. Pakai pedar, iya tangguh aja terus. Kalau ngomong cepat sekali, tapi sangat ceria. Nilai plusnya itu, cerianya benar-benar kayak. Iya, dia full tersenyum dia. Terus dalam bentuk benci itu tenang apa bigel apa demam? Yang ada dia tuh, apain anak ini lewat mulu. Iya kan pernah waktu kita unjuk punya jalan suaku kan lain tadi. Masuk kok kok lebar terus pasti. Apa nak? Lebar ke pasar ya. Iya kan tak temu nunggu. Lebar tu, pas terus betul ki kelas telo, kelas dua kelas telo kan kita kau tu entar ada umsola kan. Iya. Nah dari kan kalau koreng kan suara ranjing dan cepat kan. Ah terus. Pasti khas kan. Ah terus. Nah lewat tu langsung tu kayak. Kok anakin lagi, nggak ada yang lain. Terus. Dia yang diinget. Oh, ada apa yang diinget? Tomboy. Wah, itu lakar tahun tomboy deh, Jio. Tomboynya apa? Ngantem orang apa? Ini tomboynya pakai bajunya tuh, anu baju tomboy, baju tomboy. Oh, iya. Ini yang gitulah. Oh. Baju iya kayak tomboy gitu, tomboy lah kayak gitulah. Kalau versi saya, Kori itu termasuk rajin dulu, ikut pada Zara. Iya dia. Bahkan dulu dapat penghargaan dari saya, Bro. Saya kasih hadiah dia dulu. Kamu kalau beri gigo. Kiro aki sampai mereka punya jarang banget MR kebingan sampai itu MR orang tua apa dan Sarah harus membuka si hadiah-hadiah yang aktif-aktif. Eh, apa bu? Kaligrafi ya. Udah tibi banget udah. Iya. Bukan dia terus yang tak kasih semuanya tak kasih aktif. Iya kan. Ketua yang baik gini. Canggul lah. Enggak masak tomboynya tok sing diinget. Iya kan yang tomboy tok. Enggak, mohon. Tomboy tok soalnya emang enggak pernah lenyeli orwa tomboy wis sudah. Nah, karena di akhir endingnya itu kenapa kok bisa dia suka sama saya? Saya kayak orang. Gitu. Jangan keburu-buru. Terus aja WA kita gitu. Ketika nemunya aja dari atas angkatan kita berempat lah atas lebih ya. Jadi tinggi kalau aja. Jadi saya grup berapa aja? Nang grup cuma yang tinggal yang beli sampai follow deh. Nah, masa? Hilang semua anaknya. Tahu apa? Kan nang kok kalau oh ya sama dia. Kok malah masuk di pertanyaan aja. Gitu. Ajar ya. Siapa yang aku bodoh ki? Bodoh dengar apa nomor aku? Aja. Bang Sibo, mulai alasan. Emang cinta. Iya, gak mau bersaing dia sebenarnya. Saya kenapa itu? Lah iya. Saya katanya. Ah, terus. Ketika ada apa maknya meri kan nyamar lagi mana? Jadi sih gitu benar. Jadi berarti kan berarti anu lah karyo. Wes tekan. Terus nyat pertama lah kar pada bila itu lah. Kan pernah patah hati, jadi panggil keji langsung. Wes, yang patah gak usah diceritakan. Oh iya kan, assalamualaikum man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dia. Tadi respon sama dia, langsung. Iya, langsung jawabannya waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa ini? Akhirnya dia tahu, udah tahu dia, tapi dia susah angkat tahu. Terus. Kan ingat siapa yang di Inggris ini suka kan? Terus jawabannya, terus pertanyaan selanjutnya. Awal-awal itu. Udah apa mau yang kau itu? Jalan. Ada perlu apa? Ayo. Lah kecapran dong dia. Capran. Kamu tak capran. Salah kamu bisa. Lah itu. Musi itu goreng wajar. Wah ini. Jajan hati dekat. Ini saat ini. Terus. Berapa jawab apa beda? Tahu. Lo pikir. Saking banyak skor. Jo itu aja.
video call. Iya, biasa pendekatan dulu. Pendekatan dulu. Ya WA itu dalam kayak apa ya? Terus ketika ada ya, ini serius ya ini. Ada kesukaan atau kecocokan itu ketika apa? Kamu kok. Iya, ketika wis sebelum mung ini kan sudah jelas semuanya suka ya kan ini. Kok bisa? Iya kali tadi kan. Wah, gila ini, gila. Gila ini. Ini provokasi ini, provokasi enggak bisa ini. Iya, gue pada laki ini. Pada jubang ini. Gue coba soalnya. Kan awalnya benci kok ini kan. Gak bisa menanggapi orang lo genar ya. Pikirnya gini, lebih ke arah oh ya komunikasi itu silaturahim. Nah, terus. Nah, kalau putus itu berarti kan salahnya di saya. Oh, iya terus. Terus. Udahnya kenal lama, oh baru tahu oh ternyata nggak seburuk itu kok anaknya. Ternyata banyak juga hal-hal baiknya. Apa baiknya soal itu? Itu kayak tadi nggak punya laptop tapi bisa selesai tepat waktu. Iya, mantap itu. Terus orangnya bekerja keras, keras. Sampai jadi one pack, kerja keras sekali. Terus meskipun beda pendapat, misal kayak memperdebatkan sesuatu, nah itu dia bisa nerima kayak pendapat yang kayak gini kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang dia, tapi juga dilibatin orang lain kayak gitu. Itu lumayan susah, soalnya menghargai pendapat orang lain itu susah. Iya, menghargai dan menghormati itu beda. Kau bisa lah. Kok saya beda ya? Bedanya apa ya? Papa lo berian, lo teman berian muji gak berian? Oh ya, lah kan saya jarang tau saya beli ilmu ikan, jadi beli sasak soto. Coba, kalau kamu apa perjuanganmu? Wah, perjuanganku Mimi Atto. Loh, enggak, datang sana, main main sana, ikut dia. Oh, ada lulus ya? Lulus sih, iya, kalau malam kan kok 12 lah, 12 September. Ya terus. Tapi beda saya aneh tau. Belum tau pertemuan kok pertama so Arif. Arif ngecat apa? Baca dong. Kok kan posisi ini beda dengan kok sentang aja. Iya. Arif ngecat, kok beda Malang setia. Ya, ayo terus. Ketemuan. Belum tau Arif ngecat apa. Ngecat apa? Kok asarongan dengan kui hem, kok mikir tengotek. Emang beda ya orang di Malang. Ya jika asarongan mandeman atau seorang kayak mulai semak terus dengan sarung kayak engko mikir aneh apa nak kenari. Benar ya sarungan. Terus 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 aja. Engko ana sarungan. Jangan anda temu kok. Ana pikir aneh deh. Aneh kok. Aneh bukan aneh itu. Sarung itu dikhaskan buat balon biasa kan ada santri gitu santri. Nah, sarungan. Tapi aneh untuk orang yang selama ini biasanya ketemu orang tuh pakai. Tapi dia utan an main gitu. Kok saja apa? Tadah sedang celana. Joge mboge. Ora jo. Enggak bisa. Tak terima to di tadi, Pak. Tak lewat itu, Pak. Lewat aja tuh. Celana dah sedang. Yo, lewat. Tak terima. Buah-buah kita kan dan. Melarat boleh makan. Muka itu melarat. Kamu enggak belum merasakan yang kami rasakan, Gori. Kamu jangan terlalu positif. Apalagi kamar mandi. Itu susah bagi kami. Nih ter, apa? Atau ketika awi aja cincin ketemu. Jalan anda. Arah apa? Ikolan aneh. Ketemu pertama. Naya. Sarong. Tapi ini coba dengan dia. Ini dia main lagi yang kau anak-anak kau pun. Iya kapan pagi naro boleh kan malam berpantai. Ya, wih dekung kumpai. Iya datang. Celanaan. Celanaan, ngaku jaket. Kayak kecepatan kecepatan. Kayak kamu. Kayak kamu beda. Enggak. Ternyata setelah dilihat enggak sana itu. Aneh. Terus coba ketemu pertama ada terongan, tambah pertama. Langsung di saya. Ya. Masyaallah. Aduh. Aduh. Aduh.
Lihat dong, gimana tuh nih, kisah-kisah. Aduh, bahasa dia ngerti kremar ya. Habit ya. Terus saya coba sibuk ngendap gitu. Bisnis mali. Coba sibuk. Bisnis mali ini. Terus awal anggap aja ini sih awal. Ketika Kori melihat yang awalnya jadi benci itu, kita kamu menapa? Berubahnya itu ketika mau menapa nih? Ketika bajingan ini. Bajingan. Momennya ketika tahu perjuangannya. Oh, maksudnya jadi perjuangan dia buat dapat ilmu, terus gimana dia bertahan hidup, kayak ternyata gitu. Halo. Helap, semua helap lah kali. Di balik ceria itu banyak cerita. Mari gentre. Cerita, cerita apa? Nanti las membelas ya. Alhamdulillah. Ya, saya saksi jubah ini kan. Lo keluar ngeding cerita Arif kok. Nangis ya? Masa Ari, contoh kecil ya. Ya, apa ini yang misto? Tapi pikir bukan lepau aja. Contoh kecil. Sehat, berarti sehat. Iya, luar biasa Arif. Saya gak kuat itu. Pas Senin Kamis jarang akan, tapi lempo sehat, bisa gelet. Aduh kalau saya enggak itu stres ya. Ya, kalau bahas perjuangan no comment. Nanti memang luar biasa gitu. Nanti pecepat ketiganya. 5, 6, 7. Sampai ke 10. Ketika Arif. Boleh. Makan kok gelet lo atas Arif, pas Senin Kapi. Ketika momen apa melihat story itu kok layak dijadikan Pajero, ketika dia dibuatkan ketika dia itu apa ya terocak orangnya patuh dia itu orangnya patuh walaupun kadang-kadang dia menyelingkuh banget dari apa yang sudah dikasih tahu tapi dia sebagus kok orangnya baik patuh kata kuncen dia soalnya kenapa kalau mencari seorang wanita itu pun dari awal sudah diambatkan terus tanpa ada orang silahkan tinggalkan sedikit demi sedikit saran saya ya oke siap guys apa sih kesimpulannya berarti sebelumnya tidak apa tuh api jadi api tuh aja kembung pun. Terus wisuda ketika wisuda itu saya belum ya saya masih pertama ya wisuda sudah jadi ya malah sebelum kompre sebelum kompre ya makan cingko ya tadi bening aja kak Sina mbak umur kasih tepuk sama Sina ini aja kak Ale bisa apa pun itu boleh ya selain kok Satri. Hah? Satri. Oh iya bisa Satri. Mana tuh foto kalau salah? Dia yang juga yang ikut kok. Hah? Iya Satri, iya Satri. Iya Satri. Nomor 3. Nah, saya ingat itu. Fotonya kalau nggak salah ada ya itu dia. Ya pos gitu. Buat denger ah. Di laptop. Momen-momen yang paling yang tentang foto tuh saya buang meja. Joge. Joge. Terus setelah itu balik ke kandang. Balik kandang. Raja mon. Tahun berapa? Langsung ya deh. Enggak sih. Satu bulan masih di Malang. Soalnya kan ngurus-ngurus berkas gitu. Udahnya itu baru balik. 2000. Sebenarnya langsung perjalanan kalian ya. Ya, tapi saya sebenarnya secara singkat aja. Banyak godaan sih sebenarnya. Saya tahu sih. Tahu sih alasannya, tapi enggak usah dibahas lah. Takut jadi perkara nanti itu. Perkara-perkara. Lah ya karena itu kan peto belas sampai anggap aja wisudiwa 2018. Berarti berapa tahun? Alekor. Oh iya Pak Alekor ya, berapa tahun? 2 tahun. Kan tahu. Habis juga. 2 tahun aja. Melawat tem deh Pak. Iya, bahasa biasa lesol, rik lesol, rik lesol.
Ah, ketika ini kan prosesnya lama, ribut kok. Saya nggak akan membahas yang momen-momen yang lama itu. Momen ketika serius itu kapan? Maksudnya langsung lama. Barusan ini kan? Di pura lekor. Tenang lekor loh. Terus gimana itu kok? Bade langsung event itu? Ya biasa. Jangan istirahat dulu lah. Iya lah makun. Tepor gitu. Minta ke Allah sudah benar-benar gak. Bagus, bagus. Nah itu barulah. Ngocak ke dia. Kini minta lamaran dari dia. Beri langsung nomor tadi kok yang ngocak ya. Minta ke Roma yang. Bulan apa ya? Bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Desember. Oh, ah, ini barusan tanggal 10 ya, 10 ya. 11. 8 setengah tahun lah ya. 16 sekarang. 16. Ini Desember, Desember. Baru nikah. Oh, Desember juga. Terus iwe sudah jadi apa sudah ditutup bekal ya selama itu ya gilah gitu dah. Saya kalau tanya ke Arif ini jawabannya kurang memuaskan. Enggak. Lebih ke Kwari, ini kan sebagai wanita, makan sama tempi orang kirinya. Ya kiri. Bahasa kasar ya. Makan tempi Arif itu. Kan selain kan banyak ya. Wah, iya banyak. Lah emang kan ini kok tahu. Nah, itu gitu, saya tahu. Saya tahu ceritanya, tapi pemilik si Arif ini kenapa? Daya juangnya bagus. Ya, aduh. Jual lu, Rik. Daya juang kan. Cara bertahan hidup juga bagus. Bonekan bagus pole. Enak. Terus kan agamanya bagus kan? Iya, itu. Dan sawer tahu tanggung jawabnya dan melakukan kewajibannya. Nah, yang paling penting manis, ini manis. Benar sekali. Lucu, gemes. Nggak sih lebih ke arah gini. Pada saat itu mikirnya gini. Kan kok lumayan orangnya susah untuk kebelai orang dan artian agama. Menurut engkau agama itu pencang tipping orang. Kita tak perlu ngurusin deh ya. Mau itu siapapun tidak boleh campur dalam agama, apapunlah urusan kita, soal Allah kan. Iya, keyakinan. Nah, Arif bisa kayak kedidiki ngobrol kayak, oh bisa lah anak-anak dia gibeng kok deh, apa lebih sama soal Allah, tapi carana tak ngebaik kok merasa kayak terpaksa deh. Nilai ya sepaling kuat itu lah dia nasi. Dari kok, tau dia mampu. Bye bro. Kata-katanya lu tertata. Kita gak bisa seperti itu. Kita tak tahu pak gimana saya terus amin. Amin. Ya harus amin. Masa perlu ditanyakan? Gak usah. Jawabannya mas itu. Iya gelon. Semua karena Allah. Kan itu kan yang utamanya. Iya benar, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi saya takjub ini ya. Bukan hanya takjubnya, bukan dalam apa. Ini semua terkejut iya. Bukan terkejut. Memang saya dorong terus ini. Ayo cepet. Ketika pas momen ke Malang itu juga saya dorong itu. Kemarin kok pegel. Kalau Arif kemarin kok jangan semangat. Nah, terus. Jamir, ini kita kan profesinya kan mirip kan profesi saya sama pengajar, guru ya, walaupun Arif ini bindara ibarat banyak senyum kemen, tapi kan kalau guru kan pandangan orang itu ya walaupun bagus ya secara ekonomi kan murah tangan banget ini minta anak orang ya. Mungkin nanti ada kisah kini kayak biri sama biri kayak biru tilu. Atas restu Allah. Jangan mungkin berkelit kau tadi. Jawab kan. Makan kok katanya apapun biarin jawab aku terus. Ada boleh jurus pamungkas yang tak terbantahkan. Iya. Makanan kok di biarin ya, nomor anu kok ngerseng kok. Baca bapak kena jauh. Arif biar aku jauh. Dulu ngerti itu. Yang bakun di bakun, walaupun hidupnya bahagia kan masih ada yang momen-momen yang ada lah.
Masya Allah. Ya Allah. Ini put nah, put. Berarti selama ini lagi. Are ini nyinggung terus ini ya. Payah. Terus ini wis sama sama yakin luar biasa. Walaupun versi ilmu kita telat dikit lah. Mongko telat waktu. Ah ini anu kori. Kok saya juga anggurung ku are, Pak. Saya anggurung ku. Saya ini adiknya dia. Iya secara umur saya pengalaman. Oh, Bang Mira. Paman dengan ini tetap paman ini. Guru terbaik dia ini. Kenal tahu secara pemilih. Iya, saya bermain kok menarik singgung terus ya bojong toh atuh. Saya sudah jangan lebih-lebih kan. Ya, yang saya ini anu kori. Ya mungkin kamu jangan jangan tersinggung ya biarin. Ini mungkin anu rib. Yang banyak dialami para pemuda. Salah satu faktornya kenapa para pemuda itu lo gelem minta nang orang utawa apa ya? Akabin, takut akabin. Versi laki ya, bini versi bini. Ya dituntut itu mahar banyak, harus badan kuat, badan lemah, selamat dan lain-lain. Sedangkan kemarin itu ya semua Arif tuh saya tenang itu kel modal tadi lemah loh, tadi meneng kan ada langsung mangkat 10 jempol dari saya ini. Itu luar biasa itu ya, intinya itu mulai niat lah, jalan niat ke pasti berjalan. Iya. Jalan apa? Jalan untuk menunjukkan, bagus lah. Di kamar. Iya. Maksudnya kan, ingat, contoh tangali nomor 2, tangan topik. Lake padahal, ini kalau pas bini ya, lake. Misalnya sama persiapan pernikahan dari akad sampai ke bini aja, mung ditok ke tong Arif, tong malam. Makanya ketika saya dengar Arif malam akad besok berangkat, wuh, apa? Sesimpel itu nikah. Iya, malah harusnya nikahnya itu hari satu hari. Jadi akad sama resep itu gabung. Awalnya, arah apa sampai malam? Karena mau lebih sakral. Sakralnya udah ketahuan. Oh, pas malam ya. Soalnya, saya om. Sorry, dia Jabri lah. Mari tu benar lagi. Benar lagi. Ini batal. Ini cerai, lakar. Nah, terus, dulu apa? Ayo, saya berpandang ini. Saya soal arah perempuan mau cari ya. Saya pengalaman benih kancah ya, benih kancah. Hari di 7 hari 7 malam. Nganu kayak Rob loh, selamat. Nganu lihat. Bayangkan ya, pertama. Karena kok ketika nganu hari itu. Apa tuh, jadi lebih baik tinggal aja nih mau beri masalah pokok saja. Ah, ini kita awalnya lah. Iya. Apakah di sana memang budayanya gitu? Enggak, kalau kari kalau budayanya gitu di mana? Mon budaya di rumah bedelah nih mele. Apa apa masang terong kayaknya. Tapi yang di rumah sudahlah sesuai terong. Positif di terong kuen lah. Kenapa? Karena emang undangannya tak terlalu banyak juga. Pas kampung malingannya keluarga besar lah semuanya itu. Ya iya, ini ya. Ya wes tuh makat. Terus makan aja sih, makat terus. Imun yang tadi cepu me pak kun bed cepu mina. Tapi akar diambil ditaruhnya tuh kan pas sorenya. Sorenya pakai cepu me. Soalnya kalau di pas temen itu ada temen yang buahnya itu, bahkan protes kayak saya buat itu saya itu kan. Kalau pandangan kau ini gimana? Gitu. Ya, kalau pandangan tadi itu. Yang nikah. Versi cewek ya. Kalau yang versi cowok ya. Kalau versi cewek kan berdekati kan biasa kan. Versi cewek lebih tergantung. Kalau nikahnya di gedung itu lebih simpel. Tapi kalau nikahnya di rumah itu biayanya pembekakan yang sangat amat banyak. Iya soalnya beda timba jari. Bukan.
bukan. Apa yang kayak lebih ke arah kayak memperbaiki semuanya, udah ada gudang nih kayak di rumah. Udah ada gudang, tapi kur tempatnya itu harus lebih kayak mau isinya lebih banyak orang kan. Berarti gudang itu harus dipindahkan. Nah, kalau mindahin kayak gitu kan butuh biaya juga untuk perbaikan gini-gini. Nah, lebih ke arah kayak gitunya kalau di rumah. Jadi pembiayaan buat itu yang banyak. Berarti persiapannya banyak bin ya. Sebulan dua bulan. Oke, mari kita kayak banyak lagi kayak mau salah biayanya banyak juga. Tapi emang acaranya diperkecil. Kalau nurutin kemauan mah duit enggak ada habisnya. Mending makan, ambil yang inti-intinya aja. Iya, makan kalau kita ngalih petang hari tuh malam. Masuk ini nyelir tau ya gilang alam ya. Ah boleh ini boleh. Siapa apa saya kau diambilkan yang paling anggap lah benci banget, benci banget. Satu, karena memang rumah kan nggak ada orang tua ya. Nah ternyata seperti itu. Terus yang simpelnya, setidaknya agak nggak apa ya, lo ribet kinde. Ah orang. Keluarga rumah lah. Yang penting intinya itu jalan terus. Tuh, Cak Bahri. Ya. Malah di tempat saya tidak mungkin seperti itu. Selama masih punya ortu enggak apa-apa, bisa jadi gitu itu. Kalau enggak ada orang tua kan mau enggak mau harus biaya sendiri kan. Iya. Salut saya sama Syahril. Ya, menit berapa menit lah? Sudah 47. Wis. Terasa. Kalau berapa lah? Problema ribet. Masa boleh lebih? Iyalah. Ah, lu Arif belum saya tanya tadi. Kalau Arif itu gimana? Anda merasakan ketika masa-masa nikah itu sesuai dengan harapan enggak? Ketika sama kambing hitam. Sama ketika menikah, Mas, gimana rasanya? Rasanya mungkin lebih kayak gini. Kan selama 2 hari satu hari kan bareng terus. Nah, tiba-tiba kan ada orang meninggal. Arif itu selama satu hari itu nggak ada di rumah. Terus tiba-tiba dia datang. Nah, yang ada di otak tuh gini, lo ngapain Arif kesini? Emang ada apa? Terus nanya dong, lo kamu ngapain kesini? Terus Arif bilang, lo aku kan suami kamu. Di situ kayak, oh iya. Karena darah ada orang ini nyusah. Ya rasanya gitu. Oh. Jadi kalau semua bareng terus tiba-tiba nggak bareng. Oh, mulai kerasa ya? Lupa, maksudnya kayak lupa udah nikah, udah ini kayak gitu. Iya, lucu juga sih itu, iya bener ya. Mengenai dari itu mari. Apa nih? Mulai dari aktivitas pertama lo nikah, apa ketika nikah itu apa yang kamu lakukan? Nah, ya itu benar. Itu apa? Berarti lo nomor ya, lo nomor ya. Apa itu? Perbedaannya. Perbedaannya? Ih, berarti ya. Ambil dia. Gak mah kayak gitu. Tapi bukan hari pertama tawanya. Kok lebih dominan je, saya mikir dia je. Hari ketiga, dua tiganya. Ambil dia. Dan soalnya emang kan biasanya kan tidur TV, betul. Jadi je, lajak cerita kerja, jangan cerita kerja, jangan cerita apa, sama. Legend semangat, lagi. Pajita saja cerita. Jangan, jangan panggil. Aduh, belum ini yang ada. Baik, jangan, jangan terasa kelam ya. Oh nangis. Tetep bro. Dua orang ini tadi dapat amanah dari bapak saya, dari Abi. Supaya mensukseskan saya sampai siapa? Sampai sukses. Sampai nikah. Bun. Yang bagi yang jomblo silakan ibu saya. Langsung. Orangnya baik. Anak kiai. Anak kiai. Maksudnya karena online terus bisa daftar, teman? Online. Ditis lagi. Injak masalah nemu lepas. Oh lepas. Berusaha daftar malah. Iya pasti nggak boleh aja. Dan ambil lagi. Sampai nanti yang paling pulingnya di situ. Bang Tio, apa pertimbangkan mau yang mana ini? Ya. Tapi wajar loh kayaknya menurut Mbak Tibi ya. Sama kan Bang Nadi calon. Tapi beda orang datang dan lebih baik deh ya. Mending maksudnya kayak compare kamu masih lebih bagus deh ya. Nah, ini malah tak menyesal. Ini apa ini? Kita kan sudah ada itu. Iya, makanya studi kasus kita itu beda. Mau kasus itu kan kenal, saling kenal. Maksudnya
Bocah gelo aja, wis nyaman, mending ngangkok kan. Iya lakar tangga salan TV sih. Siapnya baru minggu-minggu ini, sebenarnya bulan ini, minggu-minggu ini. Iya, makanya susah ketika memilih. Karena mau ngedit kan menjalani sampai 7 tahun kan ya. Tapi kan selama yang menjalani itu cuma 6 bulan loh, Fari. Enggak 7 tahun. Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya kayak ya itu juga butuh siapa. Seyakin apa untuk itu. Orang itu. Benar. Karena pemilih penyain, mesti ambil satu orang jam kepi. Kepi ben ki kenyang ki ben kepi. Pas malam iki kerapi, Pak. Tanya dari itu lo sangat dingin lo bapak takut takut ke kol tau lah ke apa entah bang lo apa lo apa lo apa lo mama nai lo pelan udah mencari amelin telur dari telur namanya iya kan ayah. Pasti orang itu cewek pasti andi turunan sendiri kan kalau turunan dari bakun oh ini bisa sih yang besar bisa dia tahu bisa menurut benda kayak lautan kok dia apa namanya Jo? Harus A aja, yang penting dia mau. Oh dia bisa, waktu ini sambil ini. Nah ini walaupun ini cantik, kaya bagaipun. Kalau dia gaya, lo kaya dia, enggak. Kayaknya aku beli si wanita aku ini. Mantap. Kok gak, kedengarannya kok gak asik ya? Geli gimana ya? Lebih lucu sih. Lah. Bagaimana dah? Ya ini versi Jawa. Ketika melihat monyet kayak gini, binatang ini mau serius, yakin kenapa? Yakinnya cuma gini, simpelnya. Kamu kalau sama orang baru, kamu yakin nggak bisa ya, lebih aja. Dari yang ini? Nah, posisinya aku nggak yakin sama orang baru bisa lebih dari itu. Iya sih. Soalnya ada ya. Ini bukan perkara Odi Suarduare, selamanya. Makanya tapi, ketika ngocak yakin dia harus benar-benar yakin. Walaupun sudah menjalani kayak yang kena, sudah lama kenal, belum tentu ngomong yakin ya. Makanya ketika klik itu, tak. Tujuannya Fahri sebenarnya lebih ke tujuan kok nikah soal dia apa? Mohon tujuannya kok dia memenuhi apa saya tujuh kok ini benar ya. Mohon maaf ya mengaku pacaran ketong tahun sorry ya. Mun tujuan kok bisa suarke tapi tujuan dari reki etinya nah berarti mau tak bisa sore kok bakal mana orang anyar saya tujuan pada songko oh iya sebisi tadi iya soalnya cuma menurut kok penting tapi beda orang beda lagi ya terterip sering jangan kata ngerti pun aja SKS punya SKS dia lah iya sekolah SKS lah, sekolah SKS dulu kita seperti biasa dua SKS, beri sekolah SKS lah, kira-kira gitu, kira-kira gitu lo nangis kamu kelihatan lo nangis kenapa lo nangis? Iya saya ini dikeroyok ini, untung cuma 2 orang ini kalau 10 orang saya kabur gitu seru mati ya, yowis, terakhir nasehat dari kalian buat yang kaum jomblo-jomblo seperti saya nih dari sekarang nasehatnya apa ya itu terserah nasehatnya mau lebih bersocok jangan takut langsung didatengin beranikan emang semua itu ada pilihan antara mau tidaknya tuh ini bang, sudah lah ini itu berbeda ada konsekuensinya jalani aja soalnya iya kan itulah sudah pengalamannya gitu membela sudah pokok di dia jalan aja dulu maka iya pak tetap ada yang mirip 3 orang tapi pak ambil yang paling kamu baik kita menurut saya sekarang bukan ambil sih cari anu bener-bener sana ya mari tanya nih bener banyak. Oh berarti bang lemar mun kan teremah berarti kan lemar meh dari area dari sekian iya. Banyak orang lemele dari ruang iya mele aja mentir beri saya teremah ternyata ini tentu belum tentu teremah gila ya iya kelangkong bener iya gila alah deh kami menerin kok
mun bang pada saya soarep mun bang lang ngerasi ya ken langsung pa mun bang ngelewatin na saya kena bang apa saya pernah bimbang ya ken dek cipah buru yuweh berlalu kadi apa saya bunga bang nemu bunga si bang tak gantengnya bimbang lewatin tak bisa bang ambil pola aja letak ada deh bang kau tu yuweh fokus saya ada bang badan je bunga saya senengin di bang deh ada soji ya. Ya, challenge audit. Itu kata Bahri. Jadi semangat terus sampai semangat kamu dapat yang halal bagimu. Iban. Ya, lambar ya. Menterak. Setia. Bukan dari. Biasa ada statementnya gitu sih. Bak. Ya, menter bareng. Ya, doa saya kembali kepada Syekh Arif dan Nyai Fatul Qori'ah. Semoga beliau ini berarti saya kan dapat ilmu, berarti tangguh dua jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semakin lama semakin harmonis. Amin. Semakin lucu. Semakin gemoy. Alat-alat gemoy gitu. Jadi pada grup gemoy gitu. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Bila ada fitnah, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye, kembali. Lihat perbedaannya, pacapa satu sama dua beda kan, sendiri dan berdua. Lebih lepas kenalannya. Sama aja kok. Betul kan? Mari.